Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan penutup pekan ke-10 babak kualifikasi Euro 2024 yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet akhir. Hasil pertandingan penutup pekan ke-10 babak kualifikasi Euro 2024 hari Rabu tanggal 22 November 2023. Yunani imbang 2-2 versus Prancis. Gibraltar kalah 0-6 versus Belanda. Kroasia menang 1-0 versus Armenia. Wales imbang 1-1 versus Turki. Rumania menang 1-0 versus Swiss. Kosovo kalah 0-1 versus Belarusia. Dan Andorra kalah 0-2 versus Israel. Berikut daftar klasemen akhir grup A. Dengan mengemas 21 poin, Spanyol finish sebagai juara grup A. Daftar klasemen akhir grup B. Dengan mengemas 22 poin, Prancis finish sebagai juara grup B. Daftar klasemen akhir grup C. Dengan mengemas 20 poin, Inggris finish sebagai juara grup C. Daftar klasemen akhir grup D. Dengan mengemas 17 poin, Turki finish sebagai juara grup D. Daftar klasemen akhir grup E. Dengan mengemas 15 poin, Albania finish sebagai juara grup E. Daftar klasemen akhir grup F. Dengan mengemas 20 poin, Belgia finish sebagai juara grup F. Daftar klasemen akhir grup G. Dengan mengemas 18 poin, Hungaria finish sebagai juara grup G. Daftar klasemen akhir grup H. Dengan mengemas 22 poin, Denmark finish sebagai juara grup H. Daftar klasemen akhir grup I. Dengan mengemas 22 poin, Rumania finish sebagai juara grup I. Daftar klasemen akhir grup J. Dengan mengemas 30 poin, Portugal finish sebagai juara grup J. Daftar top skorer akhir kualifikasi Euro 2024. Romelu Lukaku finish di peringkat pertama dengan mencetak 14 gol. Daftar top assist akhir kualifikasi Euro 2024. Bruno Fernandes finish di peringkat pertama dengan mengemas 8 assist. Daftar top clean sheet akhir kualifikasi Euro 2024. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.